Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Gue Putri Channel. Bersama saya Igi. Saya Arin. Jadi di sini kita mau ke Keraton Yogyakarta. Setelah sekian lama akhirnya kita punya kesempatan untuk ke sini. Oke, mau lihat gimana keadaannya dan keseruannya? Tonton terus, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. 3, 2, 1. Ada anak study tour guys, itu dari Lampung. Lampung Timur, ya Allah, keinget banget. Nanti kita lalu study tour juga. Jadi kita mau beli tiketnya dulu, tapi nunggu anak-anak study tournya selesai dulu. Soalnya pasti akan antri panjang sekali. Dan ini banyak sekali turis-turis. Ya, ini merupakan yang kedua kalinya saya kesini. Lalu pertama kali itu tahun 2016 waktu study tour. Dan ini juga pertama kalinya untuk Ain masuk ke Keraton Yogyakarta. Jadi saya akan bawa kalian semua untuk melihat-lihat apa saja yang ada di dalam keraton ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, nonton terus. Kita mau beli tiketnya dulu di situ. Oke. Aduh, udah. Iya. Ya, makasih, Pak. Yeay, udah beli tiket. 8.000 dan. Jadi tiket masuknya itu hanya 8.000 aja per orangnya. Kita sudah berada di dalam keratonnya dan seperti inilah kalau kalian mau lihat. Nah, ini taman-tamannya. Ya, kita mulai masuk. Guys. Ya Allah, saya serasa flashback waktu datang ke sini juga. Museum Kristal Keraton.
Jadi waktu tahun 2016 itu saya kesini, terus kita foto-foto di sini. Terus banyak sekali, dulu itu ramai sekali pengunjungnya. Yang dari, ada yang dari China, dari Amerika, banyak sekali pokoknya orang-orang yang sempat kenalan dengan bule-bulenya. Wow. Guys, kalian lihat itu. Cantik banget kan? Cantik sekali. Bagaimana perasaanmu? Wow. Seperti kerajaan masa dulu. Iyalah. Ukiran-ukirannya. Ada zamannya. Ini tuh banyak sekali pengunjungnya. Jadi ini adalah keterangkat di sana Haman. Ya Allah, ingat banget aku pernah foto di sini. Ini lagi. Ya Lampung, Lampung, nah sini. Maaf ya Mbak. Emang foto? Silahkan. Jadi ya begini sudah namanya museum kan. Barang-barang yang bersejarah, peninggalan-peninggalan sejarah itu disimpan semuanya. Biar semua orang itu tahu. Ya begitulah. Kalau misalnya kalian mau ke keraton, kalian sudah bisa lihat gambaran-gambaran yang kami videokan tadi. Jadi seperti itu segitu. Jadi harus datang ke sini, datang ke Yogyakarta di keraton. Merupakan salah satu destinasi yang wajib kalian kunjungi. Jadi seperti itu tadi video-video yang kalian lihat. Jadi begitulah keadaan keraton.
Oke, sampai di sini episode keraton kali ini. Iya, jadi ini merupakan vlog Jogja. Jadi kalau kalian mau nonton vlog-vlog yang ada di Jogja, kalian bisa cek playlist ada vlog Jogja. Jogja, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, cukup sekian. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Sorry. Keraton.